Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karian Padilla, channel seputar pendidikan matematika SD, SMP, SMA maupun SMK. Pada kali ini kakak akan membahas persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 70, X di antara 0 dan 360. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, langsung aja. Di sini kita jawab ya. Di sini ada soal sin X sama dengan sin 70. Kita disuruh cari himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa rumus persamaan trigonometri sin adalah kita cari X1-nya, yaitu alfa tambah K kali 360 derajat. Terus di mana alfanya di sini 70 derajat ya. Jadi kamu tinggal substitusi aja. Yaitu 70 derajat tambah K kali 360. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya dengan memasukkan atau substitusi mulai dari K sama dengan 0. Ketika K-nya dimasukin ke dalam 0, berarti 0 di sini 0 kali 360 hasilnya 0. 0 ditambah 70 hasilnya 70 derajat. Nah, di sini masih memenuhi interval. Intervalnya antara 0 dan 360. Berarti 70 masih masuk ke dalam interval. Kalau dimasukin K-nya 1 sudah lebih ya. 1 kali 360 360 tambah 70 430. Nah, ini sudah melewati batas, jadi tidak boleh. Kita coba lagi X2-nya. X2 yaitu rumusnya 180 kurang alfa tambah K kali 360. Ini perbedaannya. Kalau X1-nya alfa aja, kalau X2-nya 180 kurang alfa. Berarti 180 derajat ya dikurang 70 tambah K kali 360. Sini berarti jawabannya 110 tambah K kali 360. X2-nya seperti biasa kita masukkan, kalau K-nya 0 berarti hasilnya 0 kali 360 0 tambah 110 hasilnya 110. Kalau dimasukin K-nya 1 hasilnya sudah 1 kali 360 360 tambah 110 470. Sudah melebihi ya dari interval. Berarti ini masuk, ini tidak. Maka kita tahu himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Yaitu kita ganti. Yang ini 70 derajat sama 110 derajat. Jadi HP-nya 70 derajat, 110 ya. Derajat. Kita tanda kurung ya. Nah, ini jawaban akhirnya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Nantikan video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.